daerah belum terlalu ramai dan terpantau hanya satu. Namun biasanya tongkang-tongkang. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik Tribun, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Anas Salakim, reporter Tribun Jambi. Tribuners, saat ini saya sedang berada di jembatan Muara Sabak, yang mana jembatan ini menghubungkan antara kecamatan Sabak Barat dan Sabak Timur. Terkait dengan hal ini, Tribuners, saat ini saya akan melaporkan terkait dengan arus lintas batu bara yang ada di yang melalui sungai Muara Sabak. Terpantau saat ini memang ada tongkang yang besar yang akan melintasi atau melewati sungai Batanghari. Yang mana memang aktivitas batu bara ini menurut informasi warga sekitar bahwa tongkang-tongkang yang datang dari Jambi itu sekitar pukul 2 siang hingga sore hari nanti, bahkan ada juga yang sampai malam. Namun saat ini terpantau belum terlalu banyak tongkang-tongkang yang akan melewati dan akan masuk ke pertengahan ke laut. Tribuners, di depan saya ini ada tongkang yang baru saja melewati jembatan, dan itu adalah tepat di depan saya itu adalah nanti arahnya menuju ke laut. Terpantau saat ini memang aktivitas dari tongkang-tongkang batu.